Halo teman-teman, kembali lagi di vlog Kuran Mansia. Sekarang aku lagi ada di Lounge Terminal 3 dan sekarang aku bakal ke Taipei naik China Airlines Business Class. Tadi pagi-pagi ada sedikit drama, ternyata visa aku salah, guys. Jadi kan visa ke Taipei itu apply ya, asal kalian punya Jepang, Korea, Schengen, atau beberapa negara yang mereka akui, itu kalian bisa apply visa online. Tapi ternyata tadi aku ditolak sama si China Airlines-nya karena namanya kurang. Karena aku pernah nambahin nama ya waktu umroh, jadi 3 suku kata. Aku aslinya cuma 2 suku kata dan itu aku lupa masukin ke visanya. Jadi tadi pagi-pagi buta di Soekarno-Hatta apply lagi via HP, terus ngeprint. Untungnya bisa ngeprint ya di Terminal 3. Jadi kalau kalian mau ngeprint tuh depan pintu 3 internasional ada kayak namanya Digital Lounge, itu ngeprint gratis. Tinggal email ke situ. Drama pagi-pagi. Jadi aku ke Taiwan itu dalam rangka mengikuti acara Asia Super Team 2019. Nanti mau tahu kayak apa? Ikuti terus ya. Ini pesawatnya pakai Boeing 737-800 yang biasa, tapi entah dari Hong Kong ke Taipei-nya pakai A330. Tapi kalau kalian direct sebenarnya bisa pakai A350. Sayangnya itu sampainya malam, jadi ya aku dibeliin yang ini. Ini aku udah di dalam China Airlines Boeing 737 dari Jakarta ke Hong Kong dan kursinya nampak tua tapi terawat. Mirip-mirip seperti batik air, cuman ini bukan kulit, ini ludruk, jadi kayak ada bulu-bulu halus ya gitu, nyaman sih. Tapi aku prefer A350 sih yang langsung ke Taipei sebenarnya. Tapi karena itu nyampenya malam, kayak tiketnya udah habis, jadinya terpaksa atas di Hong Kong baru lanjut ke Taipei. Siap-siap mau take off dan ada bandungnya aja di brief. Begininya kayak 3D gitu loh, kayak bukan perinan gambar. Ini kalau dipegang tuh normal gitu. Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make sure that the seatbelt screw is fastened. Slipper bisa dibawa pulang slippernya. Tapi BTW ini nggak ada personal apa namanya flight entertainment system-nya, jadinya cuma ada di atas aja.
kesempatannya enak banget sih, parah. Mantap banget jalanan. Sayang ini nggak ada yang pakai entertainmentnya. Tapi terus balik kayaknya aku langsung dari Taipei ke Jakarta itu pakai yang 350. Itu mantap kayaknya. Nanti kita lihat deh. Sekarang aku mau kerja dulu guys. Kita udah sampai di Hong Kong dan aku bakal transit sekitar 90 menit. Abis itu kita lanjut ke Taipei. Let's go. Ada kantin buat staff, pasti murah-murah tuh makannya. Oke, ternyata tadi salah jam, belum dicepetin, jadi kita cuma transit setengah jam. Ini mau sholat dulu, ini dalam musholanya terminal Hong Kong, terminal berapa? 92 kalau salah. Let's go, berburu. Thank you.